Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di Tangerang, tepatnya di loket PT LS Tanah Tinggi. Nah, di sini ada MS yang mau keluar Nopin 103. Dan ini biasa 045, dan yang di depan ini ada 055. Oke, sahabat bintang. Kita baru berjumpa sama kawan lama ya, sekitar tahun 93 atau enggak? 93 sih? 98 terpisah? 98. Nah, sekitar tahun 98 kami sama-sama di Pondok Gede, Jalan Sumir, ujung aspal, Kelurahan Jatiwarna. Saya masih ingat. Nah, ini dulu bawa taksi. Jadi udah sekian tahun baru ini kami jumpa lagi ya. Nah, beliau udah sehat sekarang. Berarti udah tenang pikirannya, duitnya pun mungkin udah banyak ini. Oke, sahabat bintang. Nah, sini ada Nopin 154 yang siap-siap diberangkatkan menuju Pulau Sumatera. Inilah suasana loket LS Tanah Tinggi di minggu sore. Tempatnya jam 4 kurang 5 menit. Oke, sahabat bintang, kita pun akan melanjutkan perjalanan menuju Semarang dengan Nopin 045. Bintang percemburu, kata orang itu. Beliau oke, sahabat bintang, ini masuk lagi Nopin 51. Nah, ada janda desa. Oke, sahabat bintang, 51 baru tiba dari Cikampek dan akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Sumatera. Oke, sahabat bintang, di sini ada Pak RT atau Julian Tangerang yang mau ikut dengan LS Nopin 045 menuju Tangerang. Baru dapat dari Jakarta. Kita mau menuju ke terminal bus Terboyo Semarang melalui jalan pelabuhan. Apa? Rumah sakit Sultan Agung. Rumah sakit yang sebelah kiri kan? Iya, sebelum terminal Agung. Terboyo. Iya, betul. Nah, habis rumah sakit nanti. Palingan bibir naik, Bu. Oke. Okay. Nah. Sampai saya tidak boleh tepi deh, tira-tira pada loncok ngarah ke sini lah. Tenang, kok tak boleh menemukan. Bintang. Kita lagi parkir di isi BBM untuk kelangsungan sampai ke galon yang di terdekat.
mudah-mudahan nanti di galon yang terdekat dari sini tidak ada minyak ya. Semua bisa diselesaikan. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.